Wes wes. Nunggu ada karo jamono jampe ne utang ati-ati pensiun ning. Ndak sampean wiritan. Itu kan terus lah. Terus semua terus ganti-ganti. Lu tiba-tiba apa? Males. Balik meneh semua. Kan ora iso terus semangat terus balik meneh muter yang konsisten. Namanya itu pasti akan begitu terus karena memang pola semesta itu cari pemahaman dewe by dewe sing kudu ganjaran. Nah ini kurangnya nih sampai ini wirid wingi tinggu apa saiki tinggu apa itu tinggu apa jangan berharap hidup di dunia tanpa masalah kurang asik ya. Enggak gitu. Sunat sebagai apa? Menyikapi sini pun. Ada masalah juga eling. Itu tuh gak eling, gak asik. Untuk ingat. Masalah sebenarnya kan kalau mau berpikir pada kakek kita ada. Kalau mau mengambil itu. Justru derajat kita, derajat manusia itu menjadi malik. Menjadi khalifatullah. Menjadi lebih dari derajat makhluk yang lain justru ketika menghadapi masalah di dunia ketika di surga tidak ada masalah bukan siapa-siapa ada malaikat. Jadi substansi yang diambil adalah bagaimana setiap masalah itu mampu meningkatkan derajat kekhalifahan. Coba Adam itu tetap neng surga. Menungso tidak akan menjadi manusia pilihan. Derajatnya tidak akan tinggi. Sarobena to. Lawang neng surga itu enggak oleh si jiwil enggak lolos. Neng dunia kan enggak oleh akeh banget. Termasuk enggak oleh gretek tembok ya. Entah-entah itu jadi tonggo. Apa buat tadi? Tembok nyanyian. Kebanyakan dari kita itu kan tertipu pandangan dunia. Aku ngene ben ketok ngene kan. Benar. Percayalah bahwa orang itu tidak melihat. Orang itu tidak melihat. Kalaupun melihat, dia akan segera terlupakan dengan penglihatan yang lain. Apa menene awake dhewe wis mati, enggak usah nunggu 40 dino, wis lali. Wis lali kabeh. Itu kadang-kadang kan yang melihat sesungguhnya kita yang sesungguhnya itu ya. Harisun alaikum Rasulullah dan Harisun alaikum bil mu'minina rabbur rahim wa in tawal khasbi Allah la ilaha illahu wa tawakkaltu bahwa hidup kita menjadi susah itu karena merasa semua orang mengawasi tapi kita tidak pernah cemas bahwa Rasulullah dan Allah mengawasi kita. Pengawasan yang abadi. Jadi ini kan bagian daripada aplikasi itu sebenarnya orang paling mulia di hadapan Allah itu kan. Karena apa? Karena ibadahnya kan gitu ya. Ya inilah aplikasinya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Mohtar. Ya akhirnya ya mukoli berkurup gimana? Mulai Pak Yai. Tapi kalau bila ini siap mau balik balik T. Siap. Nah itu mana buat T unik jam hari. Kau lihat kayak dunia yang paling hebat. Nah, iya. Jawabannya kau ya kayak mulak balik menurut dari. Iya.
percayalah dalam sejarah ini tidak ada satu niat satu manusia pun yang mampu menguasai dunia. Maka jangan pernah berpikir sedikit pun untuk menguasai dunia. Nah, dunia itu kan berlevel-level dunia ini awal itu kan sepiro-sepiro. Jadi unikomu itu duniamu. Jadi jangan pernah berpikir-pikir sekali-sekali berpikir menguasai. Tugas sekolah itu memakmurkan, bukan menguasai. Mempercantik, memayu-hayuning bawon, bukan menguasai. Ya, sama. Prioritas dari kita karena ego ingin menguasai. Yang menggerakkan hati Allah, tapi yang menggerakkan pikiran manusia sendiri. Kali tafakur, terus diperintah kan? Tafakur. Mereka pernah awak itu yang mau. Tapi jawabannya ya mengkari malik, kari malik. Nek gelem apa? Makanya karena mereka kan bukan malik ya, tapi ya dinasil bukan mustaqim. Kira tahu lah dia mana? Kan mana kan? Kan sujudnya kan ihtinas siratal mustaqim. Tetap ada di sini ke Pak Mayor. Tisu. Ini. Roto-roto kebanyakan orang awam mayoritas itu ya nyebut gawe dewi-dewi. Fisike dhewe, pikirane dhewe, lungune dhewe. Jarang sing iso nyatu tenan. Rahasiane menyatukan iku nang apa? Ya digolek ya secara fisik. Yang menyatukan semua unsur kita itu apa? Tanah. Ya itu mau kan dimensi kita itu kan ada. Ada fisik, ada pikiran, ada ruh, ada roh. Nah, sing menyatukan iku kabeh apa? Yang ada dalam diri kita. Roh.